Halo, kali ini kita akan memvideokan bagaimana caranya membersihkan mika lampu yang sudah buram seperti ini ya. Ini mobilnya Xenia. Nah, prosesnya sangat mudah dan murah. Hanya modal dengan amplas yang ukurannya 1000 ininya 1000 atau 1500 ya. Ini pakai sabun colek. Pelan-pelan saja, ringan saja, jangan ditekan. Pakai air ya. Nah, jamurnya sudah mulai hilang. Setelah kita amplas dan kita yakin pengamplasan kita sudah rata, langkah selanjutnya nanti yaitu akan kita kompon. Hanya modal berapa ini harganya Om tadi, Om? 7.500 ini, Om. Kompon kecil sudah cukup. Ini yang sering kali katakan ya, lapnya harus yang halus, boleh ditekan atau dengan lap yang halus, kasih tekanan ya biar mempercepat. Hanya menggunakan thank you.
kita istirahat sholat dan kita lanjutkan lagi dan kita gosok dengan kompon yang berulang-ulang. Kita tadi lakukan 3 kali ya. Nah ini hasilnya sangat kinclong, lampu sana juga sudah kelihatan seram. Ya teman-teman, itu telah tadi video dari saya bagaimana caranya menghilangkan noda atau kerak atau kusam pada mika lampu, yang salah satunya adalah menggunakan kompon hanya modal 7.500. Anda bisa dapatkan di toko-toko ini ya, toko spare part atau toko bangunan juga menjual biasanya. Kebetulan ini saya beli di toko listrik. Ya, terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba. Dadah.